Ini dia Anita. Jemput saya dia. Dia biasa dayung perahu kecil ini tiap hari bolak-balik ke sekolah. Anita. Baru nanti Marta. Tidak bisa dua orang nggak? Tidak bisa, berarti harus satu orang satu orang. Oh, bisa nanti pas nanti ini yang gayung Yohanes bisa nanti. Marta, Adita, mana Marta? Terus Bapak? Bapak di sana? Ini Ombas atau Anita yang gayung? Ombas gak bisa. Bentar dulu, ini langsung naik kah? Om Taru itu dulu baru saja rongkau ke atas. Om jalan darat baru saja rongkau ke atas. Mana, sana kah? Ke atas. Ayo. Om jalan darat ke sana, kakek jalan darat ke sana. Oke. Ini perjalanan ke rumah Anita tiap hari dia bolak-balik sekolah. Ya, jalannya seperti ini. Harus melewati sungai guys. Yo, pelan-pelan yuk. Pelan-pelan yuk. Belakang. Oh, belakangnya. Perjuangan memang luar biasa. Udah. Aduh, rokok basah. Dompet basah kah tidak? Basah sedikit. Ya, bantu yuk. Panas dingin ya? Panas dingin. Apanya panas dingin? Marta mau keresa. Kemarin di sana, benar saya lebih dingin dari Marta kemarin itu. Ini airnya udah masuk ini, Yohanes yang dayung ini. Pecah, ini airnya udah masuk gitu. Aduh weh. Tenut gitu ya. Cuk. Mana mama? Lagi ngapain? Akhirnya sudah sampai ini ujung, tapi harus jalan lagi lumayan jauh. Ayo mama, pulang. Mama lama kah tidak? Mama lama kah tidak? Ya, jangan lama-lama. Anita. Iya, Kakak, terus siapa lagi? Masih sampai ujung lagi, rumahnya di ujung sana. Terus tahun berapa ada di rumah? Nanti kalau sampai rumah nanti coba panggil tahun berapa ya? Biar Om Bas lihat. Tadi hampir jatuh. Iya, coba kalau Anita yang gayung pasti tidak basah. Iya. Iya, hampir terbalik di tengah-tengah. Aduh, air sudah masuk juga.